Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor. Dari CFA Sudor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CFA Sudor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CFA Sudor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada 4 rekomendasi unit senapan angin bocap yang memang mantep buat long range. Nah ini rekomendasi buat 100 meter up. Nah ini dia, ada 4 unit bocap Predator maupun bocap FX ya teman-teman. Nah ini 4 unit ini yang sangat rekomendasikan buat jarak 100 meter up ya teman-teman. Unitnya ada apa saja? Ada bocap Predator Extreme, ada bocap Predator V-Grown 2, ada juga bocap FX Vanera, ada juga FX Bogel. Nah ini keempat unit ini ya teman-teman, nah ini cocok sekali buat long range jarak 100 meter up ya, mantep banget. Nanti kita jelaskan sedikit tentang speknya dan tentunya harga promonya berapa, seperti itu. Oke ya teman-teman, langsung saja kita simak videonya di video berikut ini, cekidot. Oke, yang pertama teman-teman ini adalah bocap FX Vanera ya, mantep banget nih. Kita tes akurasinya di jarak 40 meter, kita tes nitik groupingnya, mantap sekali ya teman-teman. Buat jarak 100 meter up juga oke sekali pastinya ya, kalau jarak segitu udah nitik plung ya, jarak 100 meter wah pasti mantap ya, tergantung bolak-balik lagi skill Anda semuanya ya. Untuk harganya bocap FX Vanera ini cukup kita bandrol di harga Rp4.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, kenal buruk, peluru tes, magazine, perdam, sama SKS, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah ya, Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Harganya Rp4.400.000, bukan Rp4.300.000, Rp4.400.000 saja ya. Harganya Rp4.400.000, bonusnya dapat tadi kalau pembayaran COD ya teman-teman, hanya dapat gratis ongkirnya saja. Tapi kalau pembayarannya transfer langsung lunas ya teman-teman, nah itu dapat gratis ongkir plus pilih salah satu bonus tambahnya, ada pompa atau teleskop ya. Kalau ambil pompa juga bisa ambil teleskop, dapat ukuran yang 39x40 kalau pompanya yang ukuran 4000 PSI ya teman-teman, mantap banget. Nah kalau paket full setnya ya teman-teman, kalau bayarnya COD paket full setnya ini cukup kita bandrol di harga Rp5.600.000 saja ya teman-teman. Dapat tambahan pompa yang HMS 4000 PSI, teleskopnya yang U-band 416x44 ya teman-teman. Kalau bayarnya transfer langsung lunas ya, itu paket full setnya menjadi Rp5.100.000 saja. Dapatnya teleskopnya tadi ya teman-teman, U-band 416x44. Kalau COD kami kirimnya lewat pos, kalau transfer langsung lunas kami kirimnya lewat Jakarta atau JNT Kargo nanti, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras Yumeja ya teman-teman. FX Vanera menggunakan laras Yumeja, laras Yumeja pilihan pokoknya ya, mantap sekali. Bahannya dari bahan dural, kok bahan dural, dari bahan baja, pakainya udah 13, alurnya 12, kalibernya 4,5 mm, pelurunya yang cocok juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm. Nah, untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti dapat bonus perdam, kita setelkan juga perdam dari sini, dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinnya dari sini juga, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap 500 cc, untuk kapasitas senapan angin ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar silat di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Nah ini tabungnya banyak dari dural pakai OD 60 mm. Untuk regulnya ya teman-teman, ini udah pakai regul plus plenum. Nah ini regulnya pakai point ball, untuk plenumnya ini pakai OD 28, mantap sekali ya teman-teman. Oke banget. Nah ini udah pakai regul plus power plan, jadi keluar anginnya pasti stabil ya, seperti itu. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monolight, bahannya dari dural seri 6 pembuatan semi CNC, ini hampernya udah pakai hammer stainless ya. Nah untuk targetnya juga menggunakan target set lever, bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shoot. Nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail Picatinny OD22 ya teman-teman. Untuk triggernya pun menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga, mantap sekali. Oke itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan cepatnya dan juga harga promonya. Kalian mau bayar COD atau bayar ya transfer langsung lunas. Oke terima kasih, langsung lanjut kita ke unit yang selanjutnya. Oke yang selanjutnya teman-teman, ini adalah bocap Predator V-Grown 2 ya, mantap sekali. Nah ini yang kemarin udah kita tes akurasinya
di jarak 45 meter kita tes nitik groupingnya, sangat-sangat mantap sekali ya teman-teman. Apalagi jarak segitu udah nitik, jarak ke atasnya pasti mantap ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk harganya bocah Predator V Ground 2 ini cukup kita bandrol di harga Rp4.700.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama SKS, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau pembayarannya COD, hanya dapat gratis ongkirnya saja. Kalau pembayarannya transfer langsung lunas, kalian bisa pilih salah satu, ada bonus tambahan pompa atau teleskop. Kalau pompa dapatnya yang ukuran 4000 PSI, kalau yang teleskop ya teman-teman ukurannya 39x40 ya, mantap sekali. Nah untuk pembayaran COD ya teman-teman, kalau paket full setnya ini cukup kita bandrol di harga Rp5.900.000 saja. Kalau bayarnya COD ya teman-teman, kalau pakai COD full setnya Rp5.900.000, kalian dapat pompa yang 4000 PSI, teleskopnya U-band ukuran 4 16 x 44. Kalau bayarnya transfer langsung lunas ya teman-teman, paket full setnya cukup menjadi Rp5.400.000 saja ya teman-teman ya. Teleskopnya udah yang ukuran gede 4 16 x 44, mereknya U-band nanti, jadi buat long range 100 meter udah oke sekali ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk sedikit speknya dari si laras ini menggunakan laras Polymax ya teman-teman, larasnya udah pakai laras Polymax, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm ya. Bahan larasnya dari bahan baja pakai UD13, alurnya 12, kalibernya 4,5 mm, pelurunya yang cocok juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga, mantap sekali. Nah untuk tabungnya udah menggunakan tabung bocap 500cc untuk kapasitas sama nangin, ada di 2700-2800 PSI. nah ini regulnya udah pakai regul point ball, dan juga ini plenumnya juga pakai plenum OD28 ya teman-teman, mantap sekali ya. Oke, nah untuk perawatan tabung ya diisi diamannya saja pokoknya, biar regulnya gak cepat rusak ya teman-teman, keluarnya biar stabil terus. Oke, nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, banyak juga dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC, ini hammernya udah pakai hammer stainless ya. Nah untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shoot. Nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah ini menggunakan rail OD22, mantap sekali. Nah untuk popornya belum pakai popor lipat, masih menggunakan popor maju mundur, popor piton ya teman-teman, setelan powernya juga udah di luar sini, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk triggernya pakai trigger match, sudah ada safety trigger juga di chambernya sebelah kiri sini, kalau dorong ke depan dia otomatis sendiri, kalau ke belakang dia normal lagi, mantap sekali. Oke itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promonya dari unit senapan ini bocah Predator V Ground 2 ini. Oke, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, nah ini bocap kayu yang paling oke akurasinya, pokoknya saya berani jamin ini buat 100 meter up ya teman-teman. Ada bocap FXC Bogel ya, mantep banget. Nah ini bocap FXC Bogel ini cukup kita bandrol di harga Rp5.000.000 saja ya, mantep sekali harga Rp5.000.000. kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama SKS, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali di wilayah Papua, NTT sama Maluku. Promonya juga harganya sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, ada bonus tambahan kalau COD ya dapat gratis ongkirnya saja, kalau transfer ya teman-teman dapat bonus tambahan pompa atau teleskop. Nah itu dipilih salah satunya itu. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini menggunakan laras spesial pokoknya ya teman-teman, di atas rata-rata dari ketiga unit ini ya, soalnya ini pakai laras pendek tapi bisa berani jamin jarak 100 meter ya, mantap sekali. Larasnya dari bahan baja, pakainya UD13, alurnya 12, kalibernya 4,5 mm, mantap sekali ya teman-teman. Pelurunya yang cocok ini pakai slug ya, mantap banget. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap 350cc ya, ini udah pakai tabung kecil, larasnya juga pakai laras pendek, jadi ini FXC Bogel ya teman-teman, mantap banget. Nah untuk unit ini juga udah dilengkapi dengan regul plus power plenum ini, mantap sekali ya teman-teman yang udah lihat.
tesnya di jarak 100 meter, mantap banget, angin besar-besar tetap kita terjang ya. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monolight, banyak dari Dural seri 6 pembuatan CNC ya, mantap sekali. Nah ini chambernya untuk tarikannya, maksudnya pakai tarikan seat lever. Nah untuk relnya di atas ini menggunakan rel OD22, rel PKT ini ya teman-teman. Nah oke, okay, sekali hammernya udah pakai hammer stainless juga, triggernya pun menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga, mantap sekali ya teman-teman. FX Bugel siap ready, unitnya banyak ya teman-teman. Kalau yang ini udah pakai, pasti oke sekali, saya berani jamin jarak 100 meter up, pasti mantap. Harganya menyesuaikan dengan ini ya teman-teman, bentuknya rupanya mantap banget, ada barang ya teman-teman, harganya 5 juta kalian dapat unit FX Bugel ini, berani jamin 100 meter buat nembak tupai tekukur, pasti mantap ya. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promonya dari unit senapan angin FX Bugel ini. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah unit full CNC ya, ready sekarang, tinggal bocah Predator Extreme ya, full CNC yang kayak Mameru, Sultan, Rinjani lagi kehabisan, sekarang ya ready, tinggal yang Extreme ini, unit full CNC yang paling ringan bawaannya ya teman-teman, mantep banget. Tapi ruang ledaknya gak kalah dengan Mameru sama Sultan, meskipun chambernya ramping seperti ini, ruang ledaknya besar juga ya teman-teman, mantap sekali. Untuk harganya bocah Predator Extreme ini cukup kita bandrol di harga Rp5.300.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, purtes, magazine, perdam sama STKS, dan tentunya udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalau pembayarannya COD hanya dapat gratis ongkir saja, tapi kalau pembayarannya transfer langsung lunas dapat tambahan pompa atau teleskop. Nah itu pilih salah satu dari kedua unit bonus itu ya teman-teman. Kalau paket full setnya, nah itu kalau pembayaran COD full setnya ini dibanderol di harga Rp6.500.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskopnya U-band ukuran 416x44. Nah kalau bayarnya transfer langsung lunas, paket full setnya hanya Rp6.000.000 saja ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman, jaraknya juga bisa 100 meter pun juga bisa ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13, alurnya 12, kalibernya 4,5 mm, mantap sekali ya. Untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk pengisian angin ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri sini ini ya teman-teman, menggunakan manometernya di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Nah kalau dipasangin power plenum atau regul ya teman-teman, nah itu manometernya hanya satu memang ya teman-teman. Nah itu mengukur apanya itu, outputnya itu memang harus pakai alat khusus. Jadi kalau udah di output 1800 ya teman-teman, atau 1500 atau 1700, nah kalau udah angin segitu udah tidak ditembakkan lagi ya teman-teman. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, hanya dari cukup. Untuk unit ekstrim ini memang tidak ada tambahan rel-rel di atasnya, memang langsung rel seperti ini pakai rel yang pun terlihat kecepinya di chambernya, kalau belakang dan rumah ini, kalau ke depan juga popornya sudah pakai popor lipat ya teman-teman, ada yang popor sejarah dan juga yang popor lipat serta. Oke, mantap sekali, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan harga promonya unit senapan ini berkata. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi 4 unit senapan angin bocap yang memang cocok sekali buat long range di jarak 100 meter. 4 rekomendasi, kalian sukanya yang mana? FX Panera, Predator Bigonto, FX Bugel atau Predator Extreme, semuanya mantap buat jarak 100 meter. Oke, untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa juga tepat, bisa juga transfer langsung. Soalnya kita kirim dulu ya percobaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor. Saya Mbak Sedor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Senapan angin, ingat saya juga.